Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Fadiyawati. Nomor induk mahasiswa saya D22-2020-03079. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyakit. Yang pertama, mencari pada penyakit pneumotoraks akibat luka tusuk pada dada. Yang pertama, menentukan logam atau kata kuncinya, yaitu pneumotoraks. Kemudian, mencari kodenya, yaitu EICG10-3. Setelah mencari, saya ketemu halaman dan kodenya, yaitu Helmut Pneumotoraks. Kemudian kodenya SD2.2 di halaman 311, yaitu traumatik. Kemudian di cross-check EICD10 volume 1 yaitu dengan kode yang sama S27.2 traumatik hemat pneumotoraks pada halaman 808, yaitu traumatik hemat pneumotoraks, dan kode penyakitnya adalah S22.2. Kemudian yang selanjutnya, mencari kode penyakit trakeostomi, yaitu kata kuncinya trakeostomi. Kemudian mencari kodenya pada ICD-9-CM pada halaman 461. Kemudian mencari kodenya, yaitu pada kode B1.1, yaitu trakeostomi yang berarti temporary port assistance in breathing. Kemudian di cross-check pada halaman 27, yaitu 31.1 temporary tracheostomy for assistant in breathing. Sekian video penjelasan kode dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.